teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Dude. Wah, di sini ada Dude Ricci, teman-teman. Wah, aku begitu raksasa. Aku tidak bisa masuk ke dalam rumah, teman-teman. Gimana nih caranya? Motorku juga aku tidak bisa ambil lagi tuh. Ada dua motor di dalam, satu punya Jack, satu punya Ricci. Waduh, tapi aku tidak bisa, guys. Aku juga udah kelaparan. Aku mau pergi beli makan ke supermarket, teman-teman. Coba kita naik mobil ini. Yeah, aku bisa, teman-teman. Oh, ayo kita berangkat pergi ngeng ke supermarket, ke Dude Mart ya, teman-teman. Wah, kira-kira di mana ya Dude Mart yang sering ku pergi ke tempat itu, guys? Stop. Oke, kita sudah sampai ke Dude Mart. Waduh, Dude Ricci pelan-pelan keluar mobilnya. Ngebut-ngebut kamu. Kita begitu raksasa, guys. Oh, Dude. Dude Ricci, kenapa hari ini kamu sangat raksasa? Aku terkejut melihatmu. Minta duitnya ya, Pak. Boleh ambil-ambil lah, silakan. Tapi Dude Ricci, kamu raksasa sekali. Kami kecil lagi nari-nari. Kamu begitu raksasa, hebat sekali kamu, Dude Ricci. Tapi aku mau pergi ke supermarket, teman-teman. Bisa nggak ya aku pergi ke supermarket? Coba kita masuk, teman-teman. Ya, kita tidak bisa masuk ke dalam supermarket. Gimana kalau kita pakai troli? Bisa gak ya, guys, kita pergi ke supermarket? Sini, supermarket. Kamu mau kemana? Maaf, Dude. Supermarketnya itu lagi tidak, udah ditutup tuh, Dude. Bentar lagi dia mau ditutup. Ya, kenapa? Kalau gitu aku beli sosis saja di sini. Bang, tunggu bang, jangan tinggalin aku. Kamu terlalu raksasa, nanti kamu akan menghancurkan mobilku. Kamu akan menginjaknya. Tunggu aku. Kita ditinggalin, teman-teman. Aku padahal mau beli sosis. Begitu kita beli burger saja, yuk. Ya, tapi kita juga terlalu raksasa. Gimana kita mau masuk ke dalam, guys? Gimana kalau aku beli boneka aja? Aku akan beli boneka. Tidak bisa. Oh iya, bukannya kita bisa naik ke atas atap, teman-teman. Kita coba pakai cheat moon gravity ya, teman-teman. Oke, sekarang aku sudah bisa melayang. Oke, mantap, teman-teman. Kemudian kita akan tembus atap. Halo, boneka Brong Sultan. Yeay, aku bisa beli. Aduh, tapi aku terhalang. Maaf, Dude Ricci. Kamu terlalu raksasa. Nanti kamu akan menghancurkan semua boneka mainanku. Maaf, Pak. Maaf, aku cuma mau melihat-lihat di tempat sekitar sini. Kamu tidak boleh masuk, Dude Ricci. Kamu terlalu raksasa. Kalau gitu aku ambil boneka anjing ini saja ya. Kelihatannya lucu, guys. Ya, jangan mencuri, Dude. Itu bonekaku. Ya, kita tidak boleh beli, teman-teman. Jadi aku harus bagaimana ya, guys? Aku terlalu raksasa. Gimana nih? Semua orang tidak mau bersama denganku. Pak, Pak. Waduh, Bapak ini suka tidur. Bapak, bangun, Pak. Iya, kenapa, Dude Ricci? Aku lagi nak ngantuk. Kamu tanya orang lain saja. Kenapa ya? Begitu coba kita tanya sama bapak yang satu ini. Aduh, aku tersangkut, guys, karena terlalu besar. Pak, aduh, aku pun tidak bisa melihatmu, bapak. Kenapa, Dude Ricci? Gimana ya supaya aku jadi kecil lagi agar aku bisa pergi belanja kemana-mana? Kamu harus pergi ke gunung. Aduh, kita ditabrak sama mobil, teman-teman. Ya ampun, Dude Ricci, lihat-lihat dong. Oh iya ya, aku tidak akan begini lagi. Jadi gini, Dude Ricci, kamu harus pergi ke gunung. Nanti di sana kamu akan ketemu dengan Kurcaci. Coba kamu ke sana. Baiklah. Terima kasih ya. Kita akan berangkat, teman-teman, naik mobilku. Ini adalah mobil biru kesayangan milikku. Coba kita pergi ke gunung ya, guys. Apa yang akan kita temui di sana? Katanya akan ada kurcaci-kurcaci lucu. Semoga aku menemukan sesuatu agar aku bisa kembali jadi kecil, guys. Hah, aku tidak mau jadi besar seperti ini. Nanti aku tidak bisa kemana-mana. Wah, di mana dia, guys? Kurcaci-kurcacinya. Aku juga jalannya sangat lambat, teman-teman. Ayo kita jalan sore hari. Di mana dia? Wah, itu dia kurcaci-kurcacinya. Mereka kelihatan sangat kecil ya, guys. Tapi katanya, kenapa ini? Halo kurcaci-kurcaci kecil. Apa yang bisa aku lakukan agar aku kembali menjadi kecil? Halo Dude Ricci. Sudah malam nih, kamu tidak mau pulang.
Tapi aku mau jadi kecil dulu. Aku juga gak bisa tidur kalau aku gak jadi kecil. Gini, di dalam ada bosnya, ada yang raksasa dari kurcaci-kurcaci kami. Kamu bisa menemuinya dan kamu akan kembali menjadi kecil. Ya, tapi gimana nih aku bisa jadi kecil? Kamu mau jadi kecil atau mau jadi normal? Kalau mau jadi kecil kami bisa bantu, tapi kalau mau jadi normal harus dia yang bantu. Kalau gitu gimana supaya jadi kecil? Caranya kamu harus ketik tiny roots. Oke, teman-teman, kita coba ketik. Oke. Oh, bukan. Salah-salah, bukan aku yang kecil, teman-teman. Kita harus ketik and dude ya, teman-teman. Agar kita sendiri yang menjadi kecil. Oke, sudah. Bapak, kamu bisa masuk, tapi kamu tidak bisa jadi normal. Kamu hanya bisa jadi normal kalau kamu masuk ke sana dan dibantu oleh bapak raksasa. Oke, mari kita lihat, teman-teman, apa yang ada di dalam sini ya, teman-teman. Wah, sultan sekali bapak ini, guys. Banyak duit juga ya dia. Wah, ada tulisan cheat and dude di sini, teman-teman. Aduh, ada petir-petir begini di malam hari. Aku jadi takut, guys, melihat bapak ini. Pak, gimana caranya agar aku bisa jadi kembali normal? Kamu harus ketikkan kembali ulang tulisan and dude yang ada di dinding. Gitu ya, bapak. Iya, coba. Tapi kamu harus keluar dulu. Kalau nggak, kamu nggak bisa keluar nanti. Oh, kalau gitu terima kasih, bapak. Oke, kita pergi keluar ya. Kemudian kita akan tekan kembali endut dan kita akan kembali menjadi normal, teman-teman, kata bapaknya. Ayo, kita akan kembali jadi normal. Sultan sekali mereka, teman-teman, bisa tahu segalanya. Oke, kita akan ketik ulang tulisan endut ya, teman-teman, agar kita kembali menjadi normal. Yeay, aku jadi normal. Terima kasih, Bapak Kurcaci. Hore, aku bisa pulang, teman-teman. Dan aku juga tidak setinggi pohon yang sangat tinggi tadi lagi. Coba kita ke rumah, teman-teman. Yeay, kita sudah bisa sampai ke rumah, teman-teman. Aku sudah bisa masuk ke dalam rumahku, kan? Coba kita buka lagi, guys, pintunya. Yeay, aku bisa tidur. Hore, teman-teman. Dan aku bisa ke kamar mandi lamaku. Wah, dan bisa beol lagi, teman-teman. Oke, sekarang aku bisa cari makanan. Wah, ada makanan buah-buahan lezatku yang tidak aku makan tadi. Wah, enak sekali, guys. Untungnya aku sudah menjadi kecil kembali. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Aku hari ini berhasil jadi kecil lagi. Wah, semoga aku tidak jadi besar lagi ya, teman-teman. Aku bisa jadi kembali seperti normal lagi. Dadah, teman-teman.